Adik-adik semua, apa kabarnya nih? Sudah siap belum untuk ibadah hari ini? Yuk semuanya, siapkan hati untuk ibadah ya. Jangan ada yang tidur-tiduran, jangan ada yang sambil ngemil juga ya. Oh, Sekerel, ngomong-ngomong, ini kita lagi di mana sih? Ini Lause, kita lagi di observatorium untuk melihat bintang-bintang Lause. Bagus ya, adik-adik tahu gak kalau semua ini ciptaan Tuhan loh? Bahkan ada beberapa tempat di dunia yang waktu siangnya lebih panjang atau waktu malamnya lebih panjang, seperti Swedia, Greenland, Norwegia, dan lainnya. Oh gitu ya Elsa. Wah keren banget ya Tuhan kita menciptakan dunia ini dengan sangat indah dan unik. Kalau gitu yuk kita keliling dunia. Nah tujuan pertama kita akan ke Swedia dengan waktu paginya tuh panjang banget nih Lause, tapi tetap dingin karena dekat sama kutub utara dan fenomena ini terjadi cuma di bulan tertentu aja. Sekarang yuk kita berangkat dan kita pujikan dari terbit matahari. Sekarang mari kita berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kita semua bisa berkumpul lagi di ibadah online hari ini. Tuhan berkati supaya ibadah hari ini bisa memujikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, tadi kan kita sudah ke daerah Luleå di Swedia nih Lause. Sekarang kita mau kunjungi tempat kedua, yaitu Norwegia. Norwegia.
Wah, indah sekali ya Norwegia. Tapi Lause, kok gelap ya? Iya Lause, Norwegia ini kebalikan dari Swedia. Karena Norwegia malamnya lebih panjang di bulan-bulan tertentu. Oh iya. Benar-benar unik banget ya tempat ini. Adik-adik, sekarang kita mau kasih persembahan. Jadi, yuk kita siapin hati yang sungguh. Dan kita bisa minta papa mama scan QR code di samping. Atau uangnya boleh adik-adik simpan di amplop. Supaya nanti kalau sudah sekolah minggu offline, bisa dikasih langsung ke Lausenya. Sambil kita membawa persembahan, mari kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam. Adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi yang Kau berikan pada kami. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau sertai persembahan ini agar bisa memuliakan nama-Mu dan berkenan pada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita lagi di Greenland adik-adik. Negara ini bisa dibilang gak pernah mengalami malam, karena durasi siangnya itu lama banget. Tapi, ini fenomena alam juga ya. Jadi gak tiap hari kayak gini, hanya bulan-bulan tertentu saja. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke firman Tuhan. Adik-adik, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita pujikan lagu Dengar Dia Panggil. Mari kita tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami semua sudah memuji Tuhan. Habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik semua. Wah, Profesor lagi baca-baca nih tentang astronomi.
Sekarang profesor ada dua kotak nih di samping. Kotak apa ya ini ya? Ini adalah mystery box. Mau tahu isinya? Kita buka yuk. Kotak yang pertama. Gambar apa ya ini ya? Ada yang tahu? Benar banget, gambar matahari. Nah, matahari itu terbitnya pagi hari dan terbenam di sore hari. Terus terbitnya di sebelah mana? Tahu nggak? Terbit di timur dan terbenam di barat. Oke, nah kalau dari matahari terbit sampai terbenam kira-kira berapa lama ya? Coba profesor mau cek dulu ya. Kita lihat di data BMKG. Hari ini tanggal 23 Januari 2022. Nah, hari ini matahari terbit jam 5.52 dan terbenam di jam 18.17. Coba ada yang bisa hitung gak dari 5.52 sampai 18.17 berapa lama tuh ya? Coba kita hitung. Anggap berarti dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wah, berarti dari matahari terbit sampai terbenam kurang lebih 12 jam. Oke. Coba kita lihat box yang kedua ya. Wah, gambar apa ini? Oh, ini adalah gambar bulan. Nah, kalau bulan adanya kapan? Bulan adanya di malam hari, betul. Nah, Tuhan sudah mengatur kapan matahari terbit, kapan terbenam, juga kapan bulan ada. Tapi profesor bingung nih. Mungkin gak kalau matahari itu ada sampai malam? Profesor belum pernah lihat. Tapi ada kejadian nyata kalau matahari itu ada sampai malam loh. Aduh, profesor bingung nih. Baca-baca di buku gak ketemu. Gak ada tuh matahari sampai malam hari. Aduh, ada yang bisa bantuin gak ya? Kok bisa ya? Profesor bingung nih. Selamat pagi Lose Ika. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Dev. Wah, itu di atas ada kotak apa Lose Ika? Selamat pagi Dev, selamat pagi adik-adik. Hari ini Lose sudah mempersiapkan 3 kotak rahasia. Nah, di kotak ini akan membantu profesor yang tadi lagi bingung tuh. Jadi, di masing-masing kotak ada 3 clue. Nanti kalian bisa menebak tentang cerita firman Tuhan hari ini. Kita buka kotak pertama. Ada 5 orang raja. Ada apa dengan raja-raja ini ya? Beberapa minggu ini kita belajar tentang bagaimana bangsa Israel di tanah Kanaan. Tempat yang Tuhan janjikan diberikan kepada bangsa Israel. Ternyata ada banyak bahaya dari raja-raja yang tinggal di sana. Salah satunya adalah Raja Yerusalem yang bernama Adonizedek. Raja Adonizedek ini takut kepada bangsa Israel. Ada yang tahu kenapa? Iya, karena bangsa Israel telah mengalahkan Yeriko dan kota Ai yang bekerja sama dengan orang-orang Gibeon. Oleh sebab itu, Raja Adonizedek meminta bantuan kepada raja-raja yang lain. Raja Adonizedek pergi menemui 4 raja lainnya. Ada Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. 4 raja ini diajak oleh Raja Adonizedek untuk menyerang orang-orang Gibeon. Akhirnya, mereka mengepung orang-orang Gibeon. Karena takut,
orang-orang Gibeon ini meminta tolong kepada Yosua dan orang-orang Israel. Wah, ada berapa tadi rajanya? Ada 5 raja melawan 2. Kira-kira siapa yang menang ya? Kotak kedua terbuka Lose. Ada banyak gambar batu-batu. Kira-kira ada yang bisa menebak batu-batu apa ini? Kita lanjutkan ceritanya ya. Karena bangsa Israel mempunyai Allah yang hidup, jadi bangsa Israel tidak kalah. Tuhan berkata kepada Yosua, "Jangan takut kepada mereka Yosua, karena kamu akan mengalahkan mereka semua. Aku akan menolongmu mengalahkan mereka." Yosua menyiapkan perlengkapan dan strateginya. Pada malam hari dari Gilgal, Yosua dan beberapa orang terlatih yang ikut bersamanya pergi. Pada waktu pagi hari, Yosua menyerang raja-raja dan tentaranya yang mengepung Gibeon. Tuhan membuat tentara dan raja-raja menjadi kacau, dan Yosua bisa mengalahkan mereka sampai mereka melarikan diri. Ketika tentara dari 5 raja itu sampai ke lereng Beth Horon, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit, sehingga banyak dari tentara yang meninggal. Lose, itu ada gambar jam di kotak yang 3. Apa itu maksudnya, Lose? Nah, pada waktu itu Yosua berdoa dan meminta mujizat kepada Tuhan. Yosua berkata, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Yosua berkata dengan cukup keras sehingga orang-orang Israel dapat mendengarnya. Dan ajaib sekali Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Yosua. Sehingga matahari berhenti bergerak dan menyebabkan hari itu menjadi lebih lama dari biasanya. Firman Tuhan berkata, tidak pernah ada hari yang lebih panjang dari hari itu. Matahari berlambat-lambat untuk terbenam sampai orang Israel mengalahkan semua raja-raja orang Kanaan. Berbeda dengan yang dijelaskan oleh Lose Carol dan Lose Megan di awal, kalau ini matahari terbenam sangat lambat dari biasanya karena Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan kita yang sangat dahsyat dan penuh kuasa, bahkan matahari pun ada dalam kendali Tuhan. Tuhan mendengarkan doa Yosua dan memberikan kemenangan untuk orang-orang Israel. Karena Tuhan yang berperang untuk Israel, maka Israel menang. Wah, Tuhan kita sangat dahsyat dan hebat. Oleh sebab itu, kita belajar melalui cerita ini bahwa kita diingatkan kita punya Allah yang hebat dan penuh kuasa. Nah, Dev, bisa tahu tidak? Pada waktu itu Tuhan juga berperang bersama kita. Apa coba contohnya? Saya tahu loh, Se. Contohnya, Tuhan membantu kita berperang melawan dosa. Misalnya, dosa kemarahan, berbohong, berkata kasar, suka melawan orang tua loh, Se. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa berdoa agar Tuhan menolong kita, supaya kita menang melawan dosa. Seperti Tuhan menolong orang Gibeon dan bangsa Israel melawan raja-raja orang Kanaan. Nah, benar sekali, Dev. Dan juga jika Tuhan di pihak kita, kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Misalnya, membantu ibu di rumah, menjaga adik. Dan kita juga bisa menjadi berkat untuk adik, kakak, atau mbak dan suster dengan bersikap baik kepada mereka. Kita juga harus percaya dan setia kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak dapat datang ke gereja, tapi kita tetap harus setia beribadah kepadanya. Walaupun kita masih ibadah online, tapi hadirat Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Sekarang kita bakal ayat hafalan. Yuk ikutin Lose dan ada gerakannya juga ya. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita ulang sekali lagi ya. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau
sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah tahfalan saat ini. Kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk lebih setia Tuhan dan taat akan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan firman Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Nanti kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan begitu setia dan begitu berkuasa. Hari ini kita mau membuat aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan adalah isi tisu gulung, kemudian kertas origami warna hitam, biru, kuning, dan orange. Kemudian lem, tip X, pensil, spidol, gunting, dan pita. Caranya, pertama-tama kita tekan di satu sisi, kemudian kita gunting. Kita buka, kemudian kita lipat jadi dua. Kemudian kita gunting lagi menjadi dua. Ambil kertas origami yang berwarna hitam, kemudian kita ukur selebar ini dan kita gunting, kemudian kita rekatkan dengan lem. Sudah ada yang udah jadi. Kemudian kita ambil yang berwarna biru, kita rekatkan setengah bagian saja. Setelah selesai kita rekatkan yang berwarna biru, kita lipat ujungnya sedikit, lalu kita buat lubang untuk naruh pitaknya. Kalau anak-anak punya pembolong kertas akan lebih mudah. Sekarang kita ambil origami yang berwarna kuning, kemudian kita buat bentuk matahari seperti ini. Kita rekatkan di bagian yang berwarna biru. Lalu kita ambil origami yang berwarna orange, kita buat lingkaran. Sekarang kita ambil kertas origami, kemudian kita gambar bentuk bulan di sisi yang warna putih. Kita bentuk bulan seperti ini, lalu kita tempelkan di sisi yang berwarna hitam. Lalu kita ambil tip X, kita bentuk bintang-bintang. Kita ambil pita secukupnya dan kita masukkan ke dalam lubang ini. Untuk mengingatkan kita, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari mana, kita tulis di sini Yosua 10.
aktivitas kita sudah selesai. Kalau anak-anak sudah mengerjakannya, kirimkan ke Lause kelas masing-masing sebelum jam 5 sore. Selamat membuat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.